Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini, Bapak Julius Bonsai dimanapun berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan di sore kali ini kita akan cek harga ya untuk bonsai-bonsai ini. Wah, mantap ini. Yang bertepatan di tempatnya Mas Heru ya. Sudah disiapkan itu sama posisi. Halo Mas Heru, selamat sore. Sore Pak. Mantap sekali. Ini banyak sekali untuk pohon waru ya. Waru-waru prokaran. Waru viral Pak. Waru lagi viral. Wih, mantap. Wih, cakep-cakep. Ini juga kakinya mantap. Dan juga wahung ya. Dan langsung saja kita mulai seperti biasanya, sambil diputar sekeliling, kita cek harga satu persatu ya. Dimulai dari sini, di sini ada pohon waru ya Mas Yoro? Oh, waru keren, perindapan India. Waru India ya, intinya sudah cantik. Super bugel. Super bugel ya. Sambil diputar sebentar, sekilas, nah mantap. Wih, jumbo, bonggolnya sebesar ini ya. Lingkar berapa nih? 40 lebih. Wih, mantap. Kalau ketinggian nggak seberapa ya ini ya? Ketinggian 40. Ketinggian di 40. Dibuka dengan harga? Ini 1.200.000. 1.200.000 untuk pohon waru sebesar ini. Sebukil. Wih, sebukil ini. Mantap, kaki-kakinya juga mantap. Cantik sekali. Dan ini ada lagi wahung sambung sancang ya Mas Yeri? Betul, ini wacang. Batangnya besar sekali. Besar Pak, jumbo. Mantap. Ini rawatan lama ya ini? Lama, udah jadi perantingannya. Perantingannya seperti ini. Nah, itu sambungannya dari bonggol itu. Karakter buahnya juga unik sekali. Ini bentangan berapa Mas Heru? 1 meter lebih, 1 meter 10-an. 1 meter 10 ya. Wih, mantep ini. Kondisi subur sekali. Ini lama banget ya rawatannya. Dan karakter waungnya juga luar biasa ini. Wih. Oh, mantep. Cek harga Mas Heru? Ini 1 juta. Cukup di nota 1 juta, pohon wacang, wahung sambung sancang, kondisi sudah jadi, istimewa ini. Siap tampil yang ini. Siap tampil, unik sekali gayanya juga enak. Dan ini ada lagi pohon sancang. Sancang, ini sudah matang yang ini. Daunnya lowos. Ya, sudah lembut. Wih, pos akar ya. Serut, betul. Oh, siap tarung ini ya, gayanya unik sekali. Perantingan sudah komplit ya. Cakep. Ketinggian dari bibir pot? Ini sekitar 30. 30-an kurang lebih ya. Cantik, unik sekali. Cek nota? Ini 700. Cukup di nota 700.000, pohon sancang ori. Potnya juga tinggi, cantik. Dan ini ada pohon ibrik Mas Heru ya? Betul, ibrik pucuk merah. Ibrik pucuk merah. Masih geraknya ini. Habis di press ulang ya? Iya. Gayanya unik sekali. Besar Pak. Bonggol besar. Lingkar 70. Pakai sulur-sulur, gayanya miring. Wih. Ini kalau sudah tunas-tunas, tinggal perantingan sedikit aja sudah cantik ini. Bonggol besar, karakternya sangat tua ya. Panjang bentangan kurang lebih? Sekitar 50. Kisaran di 50, cek harga Mas Heru? Ini 600. Cukup di nota 600, murah meriah. Ya. Bon sebesar ini cukup 600.000. 600.000. Dan ini ada wahung lagi nih Mas Heru ya? Betul, sudah sambungan sancang.
Sudah sambung sancang semua ya? Sancang semua. Sudah komplit ya. Karakternya yang luar biasa. Melanjutkan aja, tinggal perantingan nanti. Sambil menunggu tunasnya panjang. Untuk karakter bonya luar biasa. Nyambung ya, connect. Connect. Wih. Tua banget ini pohonnya. Itu bentangan kurang lebih Mas Yer? Sekitar 60. Kisaran di 60 ya bentangannya. Nah ini. Sancangnya, sancang sekali. Sancang semua ya, mantap. Cek harga Mas Heru? Ini 500. Cukup di nota 500 pohon sebesar ini. Wih, kita lihat dari atas. Keroak-keroak. Keroak-keroaknya ini. Tua karakternya. Karakternya sangat tua itu, mantap sekali. Nah, dan ini ada waru lagi Mas ya? Betul, waru India juga. Waru India ya. Wah, ini kakinya, prokarannya mantap ini. Bisa sampai gini ya karya. Unik banget. Satu. Bonggol besar. Bonggolnya besar banget. Lingkar 50. Kalau ketinggian, kisaran di 30. 30-an ya. Lingkar batang 50 kurang lebih. Ini loh yang unik. Akarnya sampai kayak gini. Rapi. Serapi dan sebanyak itu ya. Subur banget ini jelasnya pohon. Nah ini sudah rawatan lama ya. Ini sudah diliukan dari kecil. Unik sekali, kayaknya juga enak. Cek harga Mas Heru? Ini 400. Cukup di nota 400.000. Wih, ini murah ini. Mantap ini. Dan ini watang lagi Mas Heru ya? Betul. Wahung sambung sancang. Sudah ya. Hampir jadi. Nah yang... ini sudah sebesar ini ya untuk sambungannya. Sancangnya ini sudah mulai dari sini. Rawatan lama banget ini. Jadi liuk-liukan dari kecil dan di tahap ya, mantap, lumayan tinggi juga, rata-ratanya ya, juga 45. Ketinggian kisaran di 45. Nah ini ada backnya untuk belakangnya. Ya, komplit. Komplit ya. Tinggal ngerapetin daunnya aja, ini sudah cantik ini. Cek harga Mas Heru. Ini 700. Cukup di nota 700.000. Besar segini. Wih, mantap. Nah, dan ini ada pohon waru lagi ya. Waru India. Wih, lagi. Wih, mantep ini. Karakternya luar biasa. Cakep. Bugil, super bugil. Bugil banget ya, tahapan juga. Ketinggian kisaran? Ini 30. 30-an. Gayanya unik, nanti dibikin dua mahkota. Wajib. Cek harga untuk waru yang ini Mas Heru? Ini 450. 450 sudah pakai pot semen siap pajang ya. Ini kondisinya juga subur, sudah tunas mudanya. Wih, mantap-mantap. Dan ini ada ada apa ini? Ini Hokianti impor. Hokianti ya. Wah, Hokianti impor. Wih. Arah petonya luar biasa. Lumayan besar, Pak. Segini. Iya ya. Oke. Oke banget. Ini perantingannya sudah komplit ya, tinggal melanjutkan saja. Kaki-kaki juga bagus. Cek nota untuk pohon Hokianti Mas ya. Ini 400. Cukup di nota 400.000, murah meriah. Terus. Dan ini ada pohon apa ini Mas Heru? Ini iprik sambung beringin California. Iprik sambung beringin California ya. Betul. Wih, mantap, kecil-kecil unik sekali. Prokaran, kaki-kaki putar keliling, pokoknya juga karakternya tua banget ya. Asik sekali. Cek harga Mas Heru? Ini 300. Cukup di nota 300, tinggal ganti pot keramik, wis cantik ini. Mantap. Nah, dan ini ada lagi pohon apa ini Mas Heru? Ini iprik pucuk merah. Pohon iprik pucuk merah ya, lumayan tinggi. Perantingannya sudah komplit. Lama sekali ini. Ini rawatan sangat lama ini. Melihat kayak ininya ya. Kalau ketinggiannya kurang lebih Mas. Ini sekitar 45-50. Sekitar 50-an senti ya. Mantap.
Sampai piro Mas Yuri ini Mas Yuri? Ini 700. Cukup di nota 700, harganya standar banget ya. Sudah siap pajang. Siap pajang ini, sudah komplit ini. Ini pucuknya semuanya pure ya. Tunas-tunas muda semua. Mantap sekali. Cukup di nota 500 ribu. Piro tadi? 700. 700, sorry. Nah, dan ini ada lagi. Macang lagi. Pohon wahung sambung sancang ya. Ini lumayan tinggi Mas Yuri ya? Iya, 50. 50. Besar. Ini lingkar besar. 60-an lebih. Kaki-kakinya ya, mantap ini. Putar keliling kaki-kakinya. Karakter pohonnya juga sangat tua. Ini sudah sambungan sancang semua ya? Iya, sancang semua. Sudah sancang semua. Nggak usah repot-repot nyambung ini. Tinggal melanjutkan saja. Pohon wahung sambung sancang. Cek harga Mas Yuri. Ini 500. Cukup di nota 500 ribu. Mantap ini. Nah, dan ini juga ada lagi pohon iprik Mas Yuri. Pucuk merah. Pohon iprik pucuk merah. Hasil gabungan tapi sudah lengket ya. Sudah menyatu. Lumayan tinggi juga ya. Tinggi 50. 50-an. Kurang lebih bongkolnya sebesar ini. Mantap ini. Sudah nyatu semua. Sudah nyatu semuanya. Untuk perantikannya, tangan-tanganannya sudah ada semua, komplit. Tinggal melanjutkan saja. Cek harga Mas Heru? Ini 700 saja. Cukup di nota 700 ribu, wis. Murah meriah, sebesar itu ya. Mantap. Big size. Big size. Nah, dan ini pohon apa ini Mas Heru? Ini kimeng. Pohon kimeng ya? Betul. Wih, ini kok unik sekali ini. Batangnya usah bolong kayak gitu. Ini sudah sangat tua ya. Iya. Jadi juga perantingannya. Mantap sekali. Komplit semua. Perantingan komplit, kondisi subur banget. Ya, unik. Gayanya unik sekali. Nah, mantap ini. Kita lihat atasnya dulu. Nah, perantingannya mantap. Subur ini, tunas-tunas muda semuanya. Nah ini, batangnya ini yang unik ini. Kok ada pohon kayak gini ya? Iya. Lucu ini. Bolong-bolong kayak gini. Nah ini juga lubang. Nah ini ada lubangnya juga. Ketinggian kurang lebih? Sekitar 50. Kisaran lumayan di 50-an cm ya. Lumayan tinggi juga. Coba diputar sekali lagi Mas Heru. Kita lihat dari agak jauh seperti ini. Sampai piro ini Mas Heru? Ini 700. Cukup di nota 700 ribu. Pohon kimeng. Unik gayanya. Karakter pohonnya lucu, mantap ini. Dan ini ada lagi pohon waru ya. Waru merah. Waru merah. Nah ini karena kontras sama backgroundnya ya. Iya. Lebih nggak seberapa kelihatan untuk. Ukel prokar. Ukel ya, prokar banget ini. Nanti ketinggian kurang lebih? Ini paling 20. 20-an ya, program akar. Kaki-kakinya putar keliling. Mantep ini. Tinggal nerusin sedikit. Cek harga Mas Heru. Ini 300. Cukup di nota 300. Murah meriah. Dan ini ada lagi pohon sancang ya. Sancang, betul. Sancang prokaran. Nah, ini habis dipres ya. Wih, cakep. Ini alurnya dibentuk. Sayat-sayat, kaki-kaki putar keliling. Tangan-tangannya komplit dan langsung press-pressannya. Dia main bobelan. Karakternya sangat tua ini. Tua banget. Ketinggian kurang lebih? Paling 25. 20-25, cek harga. Ini 350. Cukup di nota 350. Mantap ini. Nah, dan ini ada lagi pohon apa ini Mas Heru? Dolmik. Dolar mikro. Dolar mikro ya. Wih, tinggi juga ya. Tinggi 40. Tinggi kisaran di 40. Kombinasi dengan pot tinggi juga. Sudah jadi. Cantik. Kondisi sudah jadi ya. Siap pajang lah. Umur ini. Siap pajang. Wih, perantingan masih komplit kayak gini. Mantap. Perawatan lama ya. Subur banget. Pohonnya juga meliuk-meliuk. Asik gerakannya. Nah. Cek harga Mas Heru? 400. Cukup di nota 400, murah banget, asli ini. Mantap. Dan ini ada lagi pohon waru, waru India ya? Waru India. Waru India, mantap sekali. Karakter pohonnya ini.
tua banget. Bukilan ya. Bukil. Nanti jadi paling 20 cm ini pohonnya. 20 cm, iya. Nah, jadinya 20. Bukulnya besar, prokaran. Cek harga, Mas Heru. Ini 400. Cukup di nota 400 ribu. Mantap. Bahan kontes ini. Bahan kontes ini tahapannya juga bagus. Asik. Dan ini ada pohon apa ini, Mas Heru? Ini sancang ori yang ini. Sancang ori ya? Besar. Nah, karakter pohonnya kok sampai kayak gini? Saking tuanya. Iya. Mantap ini. Udah. Sancang kayak gini. Kayak gini. Iya, ini apa ada tunasnya ya. Nah, kita lihat daun sancangnya. Iya, baru ngangkat dari ground. Baru ngangkat dari ground. Wih, bukilan kaki putar keliling ya. Besar. Mantap sekali. Ketinggian kurang lebih, Mas Heru? Ini 35 lah. Kisaran di 35-an ya. Mantap ini. Tangan-tanganannya sudah ada, kanan kiri sama back, jumbo, bonggol besar. Cek harga, sancang ori. Ini 700. Cukup di nota 700 ribu ya. Sebesar ini. Sebesar itu. Nah itu tadi, setelah jalur bonsai, pohon-pohon yang sudah kita sebut satu persatu di tempatnya Mas Heru. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Pak. Kesempatan mereview bonsai-bonsainya. Yang berminat bisa langsung screenshot ya, dan japri langsung ke nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Dan ini untuk koleksi-koleksi yang lain, ada banyak sekali pohon loa, dan di sini ada pohon serut juga ya, pohon serut original di Batu. Karakternya cantik. Ini ada pohon santigi. Wih, kondisi subur. Pohon nasem dan lain sebagainya ya, sianti juga ada. Nah, ini mulai berbunga, ini full bunga. Oke, sedulur jalur bonsai, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.